Models popping bottles. Terjadi hari, tanggal, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2018 pukul 16 lokasi di Sansewan, Desa Sedayu, Kecmuntilan. Korban jiwa, 2 terluka, 1, Pak Aryoto 50 ter. Alamat Bandongan 02-05 Gondosili Muntilan 2, Ibu Terminal 47 teh. Alamat Bandongan 02-05 Gondosili Muntilan. Dampak kerusakan 1, Sedayu Village Rling Bridges Gondosili Ambrol 2. Kerusakan pick up kendaraan di depan. Kronologi acara. Hujan yang mengguyur Kabupaten Muntilan dengan intensitas menengah hingga lebar dalam beberapa hari terakhir menyebabkan erosi jembatan dasar dan juga kondisi jembatan yang telah retan sehingga memicu pergerakan lahan di bawah jembatan penghubung jembatan Desa Sedayu, Gondosuli yang menyebabkan jembatan runtuh pada tanggal 24 Januari tahun 2018 pukul 4 waktu Indonesia Barat dan sekaligus mengendarai pikuk. Kendaraan yang digerakkan oleh Pak Aryoto beserta istrinya hendak pergi ke pasar yang kemudian terperosok. Warga yang berada di lokasi untuk membantu mengevakuasi korban. Dampak dari kejadian tersebut mengakibatkan Pak Aryoto dan istrinya mengalami luka yang kemudian diupayakan ke Rumah Sakit Muntilan. Pada pukul 7.35 pikuk vehicle berhasil dievakuasi dan longsor jembatan terus melebar. Aktivitas penanganan 1. Mempercepat TRC dan Satgas PBB-PBD Kabupaten Magelang 2. Mengevakuasi kendaraan yang terperosok karena jembatannya ambrol. 3. Koordinasi dengan DPU tanda hubung PR 4. Koordinasi dengan Pemdes.